Kacut. Kacut. Intan. Gimana Pak keadaannya, Kak? Kacut. Gimana, Kak? Kak, Kak, gimana kok? Mau sampai enggak, Kak? Ada yang sampai kayak Intan? Bentar ya. Kacut. Iya. Sampai enggak, Kak? Doanya aja kayak Intan. Ada yang masuk lagi enggak? Ada yang lain satu lagi. Doanya aja kayak Intan. Iya. Kacut jalan aja. Ya dong, balik. Kok enggak kayak teman? Ya biasalah, ya, namanya juga trauma ya. Gitu aja lah, saya juga nggak bisa. Ini kan sama aja dalam. Sebenarnya ini nggak boleh saya buka-buka kayak gini. Tapi kaget nggak sih Om dengan perlakuan seperti itu? Oh. Kaget lah, kalian aja kok punya anak gimana? Kaget kan? Om, tapi rasanya si cowoknya sudah tertangkap atau seperti apa sih? Saya dengar udah, saya dengar ya. Apa? Terus saya juga belum lihat. Akankah ketemu dulu dengan Kacut Intan sendiri? Nah, itu belum tahu. Om kerasa kecewa banget nggak? Sangat-sangat kecewa lah. Anak kita kok. Ya kan? Kalau sumber masalahnya apa sih, Om? Udah, saya juga nggak tahu masalahnya. Melihat anaknya juga menjadi turut terseret, Om. Awas, jatuh. Anaknya di ya cucu, Om. Ya. Nanti hukum lah yang ini ya. Tapi melihat Kak Intan sudah menutupi ini sekian lama, Om. Melihatnya seperti apa nih, Om? Kita juga nggak tahu batu. Oh, iya. Tidak pernah ada cerita tentang itu, Kak Intan. Mungkin saya belum cerita ya. Om batu, maaf teman-temannya. Bapak Om, dia. Saya mohon maaf lah ya. Sudah malam ngantuk benar nih. Om mengutuk nggak Om perlakuan ini Om? Sangat mengutuk nggak Om? Bukan mengutuk, dia wanita kok. Om, putih sekarang di mana, Om? Untuk lakinya, Om. Pelaku, untuk pelaku. Ya? Untuk lah. Cuman nggak sebutuk pelaku. Ya, pokoknya gimana cara hukum lah. Nanti kita kasih hukum. Batu badal. Ya? Cucu, Om. Cucu ada di rumah. Di rumah. Berarti itu cucu yang dibawa tadi kan? Om, tapi saya tahu, Om, saat itu sosoknya seperti apa sih, Om, si pelaku, Om? Kita lihat anaknya baik. Kita lihat, ya. Iya. Seberapa kenal Om dengan pelaku, Om? Mungkin sempat ngobrol atau bagaimana? Ya ngobrol lah, mana namanya mantu kan. Kalau dari keterangan dari saya nggak kelihatan di jalan nih. Maaf ya, Om. Udah ya, nanti kita sambung lagi lah. Besok kan masih ada nih. Ya, Om. Pusing betul saya kepala nih. Semangat, Om. Makasih ya. Kasih, Om. Om, terlalu prihatin, Om. Sabar ya, Om. Ya, Om. Sehat-sehat, Om. Cepet, Yur. Nggak, kabelnya